Ya, halo bro, kembali dengan saya Bule di channel Bule aja ya. Kali ini saya ingin coba sedikit mereview tentang raket terbaru, yaitu raket limited edition dari merek Victor, yaitu Victor Thruster F Cloud ya. Jadi ini raket edisi Tai Sujing ya. Di video-video saya yang lain kalian sudah sempat lihat ya, bagaimana proses, ada proses penarikan raket ini juga ya. Oke, kali ini saya coba sedikit mereview tentang produk raket limited edition dari Victor Tai Sujing ya. Oke, kita awali. Raket ini semua berwarna putih semua ya, putih seperti ini. Nah, putihnya putih, warna putih dop ya. Kemudian ini ada logo Victornya, logo Victor. Nah, kemudian di sini ada tulisan 4U G5 ya. Jadi kalau 4U G5 itu kisaran beratnya itu 84 plus minus 2 lah ya. Nah, kemudian di sini 31 lbs ya, bisa ditarik sampai 31 lbs. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ada made in Taiwan. Dan di sini ada gambar apa nih? Ular ya, ular. Terus di sini ada anti torsi ya, jadi ini anti getar ya, anti getar. Oh ya, nista batang ini, shaftnya ini ke arah stiff ya, ke arah stiff ya. Nah, kemudian untuk bentuk kepalanya ini sedikit lebih, agak seperti lebih oval ya, jadi isometriknya hanya sedikit. Nah, gromet ini berjumlah 72 gromet ya, 72 gromet. Kemudian di sini bahannya itu, di sini tidak ada tertulis nama bahannya, cuma ada Medcofil ya. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan dari Tai Sujing ya. Raket ini berwarna putih, kemudian di combine dengan warna-warna gold atau warna-warna emas ya. Kemudian di sini ada tulisan Thruster F Cloud. Thruster F Cloud. Kemudian mata itik ini di sini, ini sudah berbentuk huruf U. Untuk bentuk dari framenya, bentuk framenya ini kalau di sini saya lihat seperti apa ya, diamond atau 3D ya, untuk framenya. Kemudian di sampingnya sini dia berbentuk seperti aerobok, kemudian di sini agak pipih ya. Nah, di atasnya pipih. Ya, lagi shaftnya ini ke arah kaku ya. Nah, oke, jadi di sini saya cukup sekilas saja ya mereview tentang raket Victor F Cloud ya, Thruster F Cloud dari Victor edisi limited Tai Sujing ya. Nah, setelah ini mungkin saya mau coba timbang ya, timbang berapa berat BP swing weight-nya ya, kemudian berat raketnya ya. Oke, kita langsung aja ya ke sebelah. Ya, oke ya. Jadi ini terlihat hasilnya ya, untuk berat kanan kirinya itu imbang 220,4 gram ya untuk kanan kirinya. Kemudian beratnya itu 86,7 ya. Jadi memang tadi sesuai, tadi ukurannya 4U ya, kisaran 84 plus minus 2 gram ya. Memang jadi raket ini sedikit agak lebih berat ya untuk ukuran 4U ya. Ini lebihnya 2 gram lebih. Kemudian untuk BP-nya 308 ya. Jadi termasuk raket ini raket head heavy ya. Kemudian swing weight-nya 90 dan performa 91 ya. Jadi raket ini terbilang atau termasuk raket untuk jenis head heavy ya. Kemudian dengan bentuk shaft-nya yang didesain agak kaku ya, jadi memang raket ini didesain untuk tipe-tipe pemain ya seperti Tai Sujing ya. Nah, dia mengontrol bola ya, kemudian ya buat tipe serang, karena raket ini dia termasuk raket
86,7 gram ya, buat di pesanan juga oke juga ya. Oke, jadi di sini sudah terlihat ya reelnya untuk raket seri terbaru dari atau limited edition Victor seri Taisuying atau Thruster F Claw. Oke ya. Ya, jadi kalian sudah sedikit mengetahui tentang spek dari raket seri Victor Thruster F Claw limited edition Taisuying ya. Oke, mungkin berjumpa lagi nanti di video lain yang saya akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.